Malam-malam mau kemana, Cah? Mau lembur. Halo internet, ketemu lagi bareng Mang Agam Dadam, bareng Caca juga. Sekarang lagi di Big Bad Wolf 2018, akhirnya sampai sini juga. Sekarang ini malam terakhir, besok udah hari terakhir. Jadi mudah-mudahan bukunya masih ada banyak ya. Soalnya seminggu kemarin banyak yang post banyak komik Marvel. Dan semoga tahun ini gak kalap kayak tahun kemarin. Tahun lalu belanja buku sampai berjuta-juta itu gak pernah sama sekali ya. Yaudah yuk, coba masuk aja, kita lihat. Nothing, bye. Jadi kamu nyari apa tahun ini? Yang pasti sih buku tentang desain and architecture. Udah niat banget pengen nyari Deadpool, sampai sini ternyata Deadpoolnya banyak banget. Niat Deadpool mesti itu juga mesti ada gitu. Deadpool kalau itu nyari yang gak ada aja, kayak nggak mungkin nyari semua deh, nyari yang paling murah aja kali ya. Saking banyaknya malah jadi bingung nih. Ambil apa? Gak mungkin semuanya soal. Mumpung ada. Gak mungkin semuanya. Thank you.
lumayan buat display di lemari. Baca dong display. Cuma 65.000. Berapa? 65.000. Maya. Caca takut sama ular. Siapa yang gak takut sama ular? Jadi wahana terbaru di Big Bad Wolf 2018 adalah tempat selfie. Sebenarnya nggak tempat selfie juga sih, dia jualan cuy. Oh. Ini harusnya jualan tapi orang-orang jadi pada selfie di sini. Eh maaf, bukan lagi selfie. Udah nih. Nah. Bulet. Besok udah nggak ada lagi nih, besok terakhir tutup ya. Antriannya sih nggak terlalu ramai, alhamdulillah. Ini malam terakhir di Big Bad Wolf 2018. Sekarang mau bayar dulu kira-kira berapa ya totalnya? Gak banyak sih. Enggak sih. Sebelet buka apa ya? Cuma dua. Bang. Boring. Sebelet itu. Boring. Ini apa bedanya? Itu beda ya. Satu yang oh, beda. Pas, antik. Satu yang boleh. Tahu yang nggak boring. Wah, keren banget sebelet. Oh. Ada foto aku di situ. Ini aku sama siapa nih? Ini gue beli The Amazing Spider-Man 2 preload. Senang banget dapat komik preload. Preload. Deadpool. Sama Toy Story. Udah itu doang. Cuma segitu belanja kita tahun ini. Sangat. Jadi totalnya berapa? 400 sekian ribu. 400 sekian ribu dapat satu Toy Story, ini harganya 65.000. Komik Deadpool 110.000. Komik Amazing Spider-Man 2 preload 100.000. Caca dapat ini hardcover cuma 85.000 doang. Buku boring yang murah jadi. Ini cuma 75. Yang ini 75.000. Wow, murah sekali ya. Oke, akhirnya kelar juga untuk belanja sedikit. Alhamdulillah belanjanya nggak banyak. Emang nggak niat belanja banyak. Emang mau irit. Emang lagi nggak ada duit. Emang tanggal tua. Sekarang kita mau balik.
sampai ketemu di video berikutnya, sampai ketemu di event berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.